Wajib apel pagi jam berapa? Jam 8. Tidak ada, oh saya tinggal dirimu menjadi dilebihkan 15 menit. Tidak sama semua. Syederalun pegawai kantor Bupati Aceh Singkil dikumpulkan mendadak di teras kantor Bupati setempat di Pulau Saro, Singkil, Rabu 5 Januari sore. Hal itu dalam rangka inspeksi mendadak atau sidak untuk mengecek kehadiran pegawai pemerintah pada sore hari. Usai kumpul, para pegawai mendapat pengarahan dari Sekda Aceh Singkil, Dr. Andes Azmi. Sekda turut didampingi Inspektur Inspektorat Aceh Singkil M. Hilal, Staf Ahli Bupati, Asisten, dan Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia. Sekda mengatakan sidak ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti kepatuhan dan loyalitas ASN. Jika masih ada pegawai membangkang, Sekda meminta Inspektorat dan BKPSDM mengambil tindakan disiplin. Menurut Sekda, Pemkab Aceh Singkil saat ini tengah gencar memantau kedisiplinan semua pegawai harus disiplin, semangat, dan kompak bekerja. Pada kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan kepada semua pegawai kembali diberlakukan apel pada hari Senin pukul 8. Dengan demikian, pegawai yang rumahnya jauh dari kantor harus bisa menyesuaikan jadwal agar datang tepat waktu. Ada Pak Asisten, ada Pak Inspektor, ada juga Pak PSDM dan dari dinas lain. Sudah diambil ini kebijakan mulai berlaku Februari. Setiap Senin pagi itu wajib kita apel pagi, samping kita melakukan manajer ya. Wajib apel pagi jam berapa? Jam 8. Tidak ada, oh saya tinggal dirimu menjadi dilebihkan 15 menit. Tidak ada, sama semua. Jadi yang ada kalau dirimu itu ada waktu misalnya 45 menit, ya kan? Berarti kesingkir ini justru kita pas lah atau kita apakan sedikit waktunya itu. Misalnya kalau jam 8 berarti jam 7 kita dari sini. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambi On TV.